Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pelakon Zara Zia memaklumkan bakal menjalani pembedahan membuang beberapa ketumbuhan pada hari Jumaat pagi. Dalam masa sama, aktris drama rantaian popular Risi Perhati ini juga akan menjalani rawatan bagi dua sindrom dihadapinya, yaitu Corvisal Facit dan Lumbar Facit Syndrome. Assalamualaikum, dengan rendah hati saya ingin memohon ampun dan maaf kepada semua yang saya kasihi. Sama ada yang mengenali saya ataupun tidak, sekiranya saya pernah menyakiti hati Anda, maafkanlah saya. Pada Jumaat yang mulia, saya akan menjalani pembedahan dan rawatan untuk membuang cyst dan melakukan facet joint injection. Saya juga berada di hospital ini hampir 2 minggu. Pada mulanya, saya hanya ingin membuat pemeriksaan untuk sakit artritis. Tetapi pemeriksaan untuk sakit artritis, tetapi kemudian didapati saya juga menghadapi masalah Corvisal Facit dan Lumbar Facit Syndrome. Selain itu, saya juga menghadapi cyst, tulisnya di Instagram. Menerusi perkongsian yang sama, Zara turut meminta doa serta memohon maaf kepada semua pihak seandainya dia ada menyinggung perasaan mereka. Terima kasih kepada semua yang mendoakan saya. Jangan lupa untuk maafkan saya. Ujian ini dari Allah dan saya reda dengan semuanya. Tambahnya lagi. Pada 27 Mei, Zara dimasukkan ke sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur selepas dikesan menghadapi sindrom serviks dan sindrom lumbar facit.